Oke, JZI Power SM 2001 1800 sampai 2000 watt. Ini kita nyalakan. Yang pertama posisikan on. Oke. Baru tarik. Kalau pertama masih pagi harus dicuk dulu ya. Iya. Dicuk baru on. Kalau sudah nyala langsung on aja. Nah, itu warna biru on. Merah nanti untuk mematikan. Oke, kita tes. Speednya agak besar ya. Oh, ini RTM, RTM-nya tinggi ini langsung. Kalau yang tadi RTM otomatis. Rp1.800 ya. Potensi masih 2.30 normal. Hey, kita coba tuh yang RPM kecil ya, ya. Matikan dulu. Kita coba RPM yang rendah. Low idle. Low idle. Oke, kita nyalakan. Dia otomatis akan langsung naik sendiri. Matikan. Ini cara mematikan, lepas dulu, ceknya dulu biar aman. Baru ini diposisikan ke yang merah. Ini ya? Ya, oke. Ini ada panasnya. Kalau nyalakan, kalau sudah panas langsung. Kalau posisi panas ini ya. Kalau posisi dingin ini dulu. Ya. Ini nyala baru. Oke. Kalau ini langsung. Ini enteng kok tariannya. Enteng apa ringan? Enteng sama ringan sama. Ini koper, guys. Oke. Oke. Ini power. Informasi genset setter ada key power 1800 sampai 2000. Ini dari depan ya, ada digital, ada USB Kawasaki, USB nya ini untuk lihat bahan bakar, outputnya ini power meternya. Power dari samping ini untuk bahan bakar, ini kan bahan bakar 4.2 liter, untuk olinya sebelah sini ya, ini tinggal dibuka olinya 0.38. untuk tempat cuci sudah ada roda, nah mereka cover sudah ditekan tarik ya pasang. Knalpot. Ini untuk startingnya, di on off-nya di sini. Ada cuk. Ini running-nya. Ini speed-nya. Ke sekitar 7 jutaan digital inverter teknologi.
Ini kalau pembelian bisa langsung kontak di sini ya, Rukun Mandiri Perkasa. Kartes satu juga. Ini untuk para rel, grounding. Informasi buat teman-teman semuanya. Rolinya terbuka ya. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita lihat untuk kinerja atau itu performernya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.